Sebuah video memperlihatkan momen kakak beradik yang membuat warganet merasa terharu. Video tersebut dibagikan oleh akun Instagram @momometses Senin, tanggal 22 November tahun 2021. Dalam video tersebut, tampak momen mengharukan yang memperlihatkan kakak beradik yang bergantian memakai sepatu. Keduanya hanya memiliki sepasang sepatu yang digunakan untuk bersekolah. Mereka rela bergantian memakai sepatu tersebut di sela-sela jam sekolah. Saat berangkat sekolah, salah satu dari mereka terlihat memakai sandal jepit. Mereka pun bergantian memakai sepatu ketika salah satu telah pulang sekolah. Dalam video tersebut, terlihat momen sang adik yang melepas sepatu di kelas, kemudian sepatu tersebut bergantian digunakan oleh sang kakak. Mereka saling bergantian memakai sepatu di saat salah satu dari mereka selesai bersekolah. Keduanya berbagi mengenakan sepasang sepatu tersebut dan tak malu. Dalam salah satu video tampak sang adik yang berusaha melepaskan sepatu yang dikenakan kakaknya. Kakak beradik itu tampak akrab, di sekolah keduanya sering berinteraksi. Bahkan, mereka saling berbagi satu sama lain seperti saat makan bersama. Mereka tampak menyantap satu porsi mie di depan kelas. Diketahui, keduanya berada di sekolah yang sama. Berdasarkan unggahan tersebut, peristiwa ini terjadi di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Kisah kakak beradik ini disebut mirip seperti salah satu film Iran. Film tersebut mengisahkan tentang kakak beradik yang bergantian memakai sepatu hanya untuk bersekolah. Video mengharukan tersebut mencuri perhatian warganet. Kisah kakak beradik itu membuat warganet terharu.